Program anggaran ini akan direalisasikan mulai tahun anggaran 2017 mendatang dengan cara masyarakat mengajukan bantuan ke pemerintah Kabupaten Jember. Program ini merupakan bentuk bantuan bagi masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum yang memang tidak mempunyai biaya untuk pendampingan atau biaya hukum yang dibebankan kepada masyarakat tersebut. Kemarin sudah dibahas dengan DPRD, jadi Pemkab menganggarkan anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga pada saatnya nanti ketika ada masyarakat Jember yang kebetulan mereka dari golongan miskin, itu maka ketika mereka butuh pembiayaan, ketika bisa mereka itu mengajukan anggaran ke Pemkab. Seperti apa hukum-hukum? Secara detailnya saya tidak apa, tetapi yang jelas anggaran itu sudah. Rang-rangan anggaran yang disediakan dan belum tahu juga ya. Untuk tahu pastinya nanti sekiranya berapa Pak yang didapat masyarakat untuk saya kira akan sangat apa ya sesuai dengan kebutuhan, kan tidak sama ya tingkatannya. Seperti tadi dijelaskan oleh kepala pengadilan, sesuai dengan tingkatannya ya, kan ada kalau tidak salah faktor jarak juga katanya tadi bisa berbeda, kemudian kasus-kasusnya bisa berbeda. Ya. Rencananya mulai kapan ini sudah akan diaplikasikan? Mungkin dari 2017 ya. Dengan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi warga miskin yang tersandung masalah hukum dan juga agar program ini dimanfaatkan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.